Palembang dan masyarakat Indonesia, salam Hotman Paris. Sudah ratusan warga Palembang menghubungi Hotman melalui DM dan WA mengadu. Katanya diduga ada oknum DPRD memukuli seorang gadis di pom bensin di Palembang hanya karena tidak mau dipotong antrian ngisi bensin. Apakah benar dia oknum DPRD? Kalau memang dia adalah oknum DPRD atau merupakan aparat tergolong pejabat, ayo kita lawan. Hotman Paris siap berangkat ke Palembang untuk melawan hal-hal seperti itu dan tidak minta dibayar alias gratis. Coba dicek dulu apakah dia oknum DPRD Palembang. Segera, segera bersatu melawan hal-hal seperti itu. Salam Hotman Paris. Aku terlebih dahulu kepada masyarakat yang ramal dan aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan. Aku juga sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah berita di saya. Terima kasih. Kronologinya cepat-cepat, kronologinya. Itu masalah antrian minyak, kan? Kesalahan dengan di BBM.